بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فإخواني في الدين وأخواتي في الله قوم مسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Irshad ila Sahih Al-Iqtiqad Warraddu ala Ahli Syirki Wal-Ilhad yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Saleh Al-Fauzan Hafizahullahu Ta'ala. Kita masih pada bagian awal dan ini adalah pertemuan yang kedua, masih menjelaskan tentang keutamaan akidah Islam, terutama akidah Tauhid yang merupakan pondasi yang paling mendasar akidah Islam. Dan juga penulis hafizahullah ta'ala memberikan nasihat-nasihat khusus untuk para da'i dan jamaah-jamaah yang tidak mengutamakan dakwah tauhid dan tidak memahami urgensi dakwah tauhid. Begitu pula ada nasihat khusus untuk sekolah-sekolah dan seluruh kaum muslimin agar memperhatikan pengajaran akidah yang benar, akidah sahihah yang dibangun di atas dasar tauhid, pemurnian ibadah hanya untuk Allah dan menjauhi segala macam bentuk kesyirikan. Jemaah sekalian, penulis hafizahullah ta'ala menyebutkan beberapa keutamaan akidah Islamiyah, akidah yang dibangun di atas dasar tauhid, dan sebaliknya bahaya akidah fasidah, akidah yang rusak, yang rusak karena kesyirikan dan kekufuran atau karena penyimpangan-penyimpangan yang lain. Yang pertama beliau menyebutkan akidah yang selamat serta benar, yaitu yang tidak mengandung kesyirikan dan kekufuran, maka menjaga darah dan harta orang yang memiliki akidah tersebut. Ini keutamaan yang pertama yang beliau sebutkan. Pemilik akidah yang benar, yang tidak mengandung kesyirikan dan kekufuran, maka syariat menjaga darah dan hartanya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Fa idza qaluha 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Apabila mereka telah mengucapkannya,
maka terjagalah dariku darah-darah mereka dan harta-harta mereka kecuali sesuai dengan haknya. Apabila ada sebab-sebab yang mengharuskan mereka dihukum baik pada darah dan hartanya, barulah dilakukan tindakan itu kepada mereka. Namun pada asalnya, apabila seseorang sudah mengucapkan la ilaha illallah, maknanya dia sudah masuk Islam, beriman kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan serta kekufuran, bukan sekedar mengucapkan tentunya, maka terjagalah darah dan hartanya, karena dia sudah menjadi seorang Muslim. Seorang Muslim itu mulia, mulia kehormatannya, mulia darahnya dan hartanya. Oleh karena itu, berbuat zalim kepada seorang Muslim dosanya sangat besar sekali. Apakah kezaliman terhadap kehormatannya? Contohnya, menghina, mencaci maki, merendahkan, menggibah. Ataukah kezaliman terhadap darahnya, yaitu menumpahkan darahnya atau membunuhnya? Ini dosanya sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan, la zawalu hadhihi dunya ahwanu 'ala Allah min qatli rajulin muslim. Musnahnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim. Ataukah menzalimi hartanya, seperti mencuri, merampas, termasuk yang berhutang enggak mau bayar. Jangankan enggak mau bayar, menunda-nunda pembayaran saja sudah zalim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, matlul ghani zulmun. Orang yang sanggup membayar lalu menunda-nunda pembayaran hutang itu adalah kezaliman. Dia masih mau bayar tapi ditunda-tunda, itu sudah zalim. Apalagi yang tidak mau bayar sama sekali. Maka jemaah sekalian, seseorang itu menjadi mulia karena akidah yang benar. Sebaliknya, apabila akidah seseorang tercampur dengan kesyirikan dan kekufuran, maka hilang sudah kemuliaannya. Bahkan dia menjadi makhluk yang paling hina, lebih hina dari hewan sekalipun. Sebagaimana Allah tegaskan di surat Al-Baqarah ayat ke-6, innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir yang berasal dari golongan ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani dan al-musyrikin, semua yang menyembah kepada selain Allah atau yang menduakan Allah atau menuhankan selain Allah, tempat mereka di neraka jahannam, mereka kekal di dalamnya, dan mereka itu adalah syarrul bariyah, seburuk-buruknya makhluk. Juga dalam surat Al-Furqan Allah menegaskan, inhum illa kal an'am balhum adallu sabila. Tidaklah orang-orang kafir itu kecuali mereka seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang-binatang ternak itu. Jadi mereka menjadi lebih hina, lebih sesat dan lebih bodoh daripada hewan karena keyakinan mereka yang menyimpang. Sebaliknya jemaah sekalian, ketika seorang masuk Islam, maka dia menjadi mulia sehingga haram kehormatannya, darahnya dan hartanya. Haram itu artinya menjadi mulia, tidak boleh kita hinakan. Juga dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah 'azza wa jalla. Perhatikanlah hadis ini jemaah sekalian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dan mengingkari semua yang disembah selain Allah. Jadi ini penegasan. Kalimat la ilaha illallah bukan sekedar diucapkan, namun harus dengan pengingkaran terhadap semua sesembahan selain Allah. Maka dari itu, apabila ada orang yang mengaku Muslim, lalu dia tidak menyalahkan orang yang menyembah kepada selain Allah, maka Islamnya batal. Kenapa Islamnya batal? Karena syahadat la ilaha illallah tidak lagi dia amalkan atau tidak lagi dia yakini kebenarannya. Begitu pula ada orang yang mengatakan semua agama sama, atau membenarkan agama selain Islam, padahal dia paham semua agama selain Islam mengajarkan peribadahan kepada selain Allah, namun dia membenarkan mereka, membenarkan agama mereka, maka Islamnya juga batal karena dia tidak lagi mengamalkan la ilaha illallah. Nabi SAW menegaskan mengamalkan la ilaha illallah dalam hadis ini tidak sekedar diucapkan, akan tetapi wa kafara bima yu'badu min dunillah, harus dengan pengingkaran terhadap semua yang disembah selain Allah. Maka barang siapa yang melakukannya, haruma maluhu wa damuhu, menjadi haram hartanya dan darahnya, artinya menjadi mulia. Wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla, sedangkan hisabnya atas Allah azza wa jalla. Maksudnya, kalau seseorang menampakkan kepada kita keislaman, maka kita terima dia dan kita anggap dia sebagai seorang Muslim. Kalau hatinya berpura-pura, ternyata dia munafik, maka hisabnya bagi Allah Azza wa Jalla. Kita serahkan kepada Allah, urusan hati bukan urusan kita. Maka ini jemaah sekalian, yang pertama, keutamaan orang memiliki akidah yang benar dalam kehidupan dunia ini terjaga dan menjadi mulia kehormatannya, darahnya dan hartanya. Iya. Sampai dia sudah mati pun kita harus muliakan. Makanya Nabi SAW memerintahkan kita, apabila kita datang di kuburan kaum muslimin, kita ucapkan salam dan kita lepas sandal. Enggak boleh kita pakai sandal masuk di kompleks pekuburan kaum muslimin. Dan tidak boleh kita menginjak atau duduk di atas kuburan. Bahkan tidak boleh, disebutkan dalam hadis sahih, kuburan itu dijadikan sebagai senderan. Jadi betul-betul harus dimuliakan walaupun dia sudah wafat. Dan Nabi SAW juga bersabda, kasru azmil mayyit ka kasrihi hayyan, memecah tulang mayyit seperti memecah tulangnya ketika dia masih hidup. Jadi dia Muslim mulia hidupnya dan matinya. Kemudian yang kedua, bahwasannya ini adalah akidah yang akan menyelamatkan dari azab Allah di hari kiamat. Inilah keutamaan akidah Islamiyah, akidah sahihah, akidah yang tidak tercampur dengan kesyirikan dan kekufuran serta penyimpangan-penyimpangan. Maka itu akan menjadi penyelamat seseorang dari azab Allah di hari kiamat. Bahkan itulah jaminannya. Seandainya seseorang membawa semua kebaikan, hanya satu kebaikan dia tidak bawa, yaitu akidah tauhid, maka dia tidak akan selamat. Sebaliknya, orang yang membawa semua dosa, semua dosa dia lakukan kecuali satu tidak dia kerjakan, kesyirikan dan kekufuran, maka dia pasti selamat. Dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqiya Allah la yushriku bihi syai'an dakhala al-jannah. Wa man laqiyahu yushriku bihi syai'an dakhala an-nar." Barang siapa berjumpa dengan Allah dengan tanpa mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, maka dia masuk surga.
dia pasti masuk surga. Dan barang siapa berjumpa dengan Allah dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia pasti masuk neraka. Perhatikanlah jemaah sekalian, dalam hadis ini ada jaminan, jaminan masuk surga bagi siapa yang mentauhidkan Allah, dan kepastian masuk neraka bagi siapa yang berbuat dosa kesyirikan. Juga dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Ibn bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah." Sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dengan itu dia harapkan wajah Allah. Jemaah sekalian, mari kita perhatikan hadis yang mulia ini. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita haram bagi neraka untuk mengazab orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yang dengan itu diharapkan wajah Allah. Maksudnya dia ikhlas. Dia ikhlas dalam mengucapkan la ilaha illallah. Bukti ikhlasnya itu apa? Dia amalkan makna dan kandungan yang terdapat dalam kalimat la ilaha illallah. Itu bukti keikhlasan. Jadi makna hadis ini bukan sekedar mengucapkan, tapi dia memahami makna dan kandungannya, kemudian dia amalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Sebab dalam hadis ini dikatakan, ia bertagi bidzalika wajah Allah. Dia mencari dengan itu wajah Allah. Mencari, mencari itu usaha. Usahanya bagaimana? Dengan mengamalkan. Usahanya adalah mengamalkan. Kenapa keikhlasan itu diungkapkan dengan mencari wajah Allah? Karena jemaah sekalian, ikhlas itu maknanya semata-mata mengharapkan balasan dari Allah. Dan balasan dari Allah terbesar, apa balasan dari Allah terbesar untuk hambanya? Apa? Melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Melihat wajah Allah. Jadi keikhlasan itu diungkapkan dengan kalimat mengharapkan wajah Allah. Maka jelas ikhlas itu artinya pingin masuk surga dan selamat dari api neraka, kemudian mendapatkan nikmat surga terbesar, yaitu melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Jadi salah besar kalau ada yang mengatakan ikhlas itu tanpa pamrih, sama sekali enggak mengharapkan balasan dari Allah. Itu tidak benar. Kalau tanpa pamrih dari manusia, tidak mengharapkan balasan dari manusia, maka itu benar. Tapi ikhlas itu artinya semata-mata mengharapkan balasan dari Allah. Apa balasan dari Allah? Dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Itu yang kita harapkan. Itulah keikhlasan yang hakiki. Jadi tidak seperti kata sebagian orang, yang penting saya ikhlas, yang saya harapkan hanya ridho Allah, walaupun saya masuk neraka pun gak apa-apa. Ya. Maka ini tidak benar. Keikhlasan bukan seperti itu. Justru keikhlasan mengharapkan masuk surga dan dijauhkan dari api neraka. Nah jemaah sekalian, Nabi SAW benar dalam ucapannya. Tidak mungkin beliau bohong. Apabila seseorang mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia amalkan makna yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah, yaitu dia tidak berbuat syirik, haram baginya, haram neraka atasnya. Bagaimana kalau dia masih melakukan dosa-dosa yang lain? Dia masih melakukan makan riba misalkan, korupsi, atau minum khamar dan lain-lain. Tapi dia tidak berbuat syirik. Apakah dia juga dijamin masuk surga dan diharamkan masuk neraka? Jawabannya iya. Tetap dijamin. Cuman
jaminan itu ada yang sempurna, ada yang enggak sempurna. Jadi makna pasti masuk surga itu bisa bermakna sempurna, bisa pula tidak sempurna. Makna diharamkan atas neraka membakarnya bisa jadi sempurna, bisa jadi tidak sempurna. Kenapa? Tergantung dia menyempurnakan tauhidnya atau tidak. Kalau dia sempurnakan tauhidnya dengan menjauhi semua perbuatan dosa, maka jaminan keamanan dari azab neraka dan kepastian masuk surga juga sempurna. Tapi kalau dia sekedar menjauhi dosa syirik, dosa-dosa lain belum dia jauhi, maka tauhidnya masih ada tapi tidak sempurna. Begitu pula jaminan keamanan dan keselamatan dari api neraka serta masuk surga juga tidak sempurna. Tidak sempurna artinya apa? Apakah pasti masuk neraka? Tidak juga. Tetapi terancam masuk neraka. Namun tidak kekal. Tidak kekal di neraka. Kenapa terancam? Karena masih mungkin Allah mengampuni dia. Masih mungkin Allah mengampuni dia. Sebagaimana di surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dia kehendaki. Jadi kalau Allah menghendaki diampuni, maka diampuni. Kalau Allah menghendaki diazab, maka diazab. Tapi azabnya tidak kekal. Sebab azab yang kekal itu hanya untuk orang-orang musyrik ataupun orang-orang kafir. Ada yang tahu dalilnya? Azab yang kekal hanya untuk orang musyrik atau orang kafir. Yang tahu angkat tangan. Dapat buku atau kopi. Silakan akhir. Surat Al-Baqarah ayat 6. Iqra. Baca. Kurang sedikit. Finari. Khalidina fiha. Ahsantum. Barakallahu fikum. Ada yang mau nambah yang lain? Banyak sekali dalilnya kan? Ibu-ibu mau nambah silakan. Silakan akhi. Ambil hadiahnya. Ada yang lain? Dalil yang kekal di neraka hanyalah orang-orang musyrik atau orang-orang kafir. Silakan pilih aja. Masya Allah, barakallahu fiik. Yang paling besar lagi. Maka jemaah sekalian, kalau kita dapatkan, ini faedah penting. Kalau kita dapatkan dalam dalil syar'i, pelaku dosa besar selain syirik dan kufur seakan-akan kekal di neraka atau tidak akan masuk surga, maka maknanya itu bukan selama-lamanya. Contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mereka? La yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha. Wanita-wanita yang buka aurat, yang tidak menutup auratnya sesuai ketentuan syariat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk surga, bahkan tidak akan mencium baunya. Apakah artinya selama-lamanya tidak masuk surga? Tidak. Karena dia tidak menutup aurat bukan dosa kekafiran. Dosa besar iya. Sangat besar. Dan semakin bertambah besar, setiap satu laki-laki melihatnya tambah dosanya.
Dua laki-laki melihatnya, tambah dosanya. Bayangkan, kalau followernya berapa? 1.000 orang. 1.000.000 orang. Dia buka aurat, lalu ditampilkan di medsos. Sebanyak itulah dosanya. Setiap laki-laki memandang, dia berdosa. Belum lagi banyak yang share. Dan dia bangga dengan dosa itu, subhanallah. Bangga dengan dosa itu. Itu dosa besar ya, tapi tidak menyebabkan dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Sehingga makna tidak masuk surga, tidak langsung masuk surga, atau bermakna tidak selama-lamanya tidak masuk surga. Mungkin mampir di neraka, tapi pasti masuk surga dengan syarat tidak berbuat kesyirikan dan kekafiran. Ya. Dan masih banyak lagi ayat-ayat dan hadis yang seakan menjelaskan pelaku dosa besar kekal di neraka. Maka maknanya bukan kekal di neraka, tetapi terancam masuk neraka. Terancam tidak langsung masuk surga. Baik. Ada lagi yang mau jawab? Dalil lain. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah surat An-Nisa ayat 48, Ustaz. An-Nisa 48. Iya. Iya. Itu semua sudah saya sebutkan, tapi gak apa-apa. InsyaAllah dapat hadiahnya. Ada lagi yang mau nambah? Yang kekal di neraka hanyalah orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Ya. Di antaranya surat Al-Maidah ayat 72. Ada yang tahu lafaznya? Innahu mayyushrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lidzalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya. Neraka adalah tempatnya dan tidak ada yang bisa menolong orang-orang yang zalim tersebut. Kemudian jemaah sekalian, keutamaan akidah Islamiyah yang ketiga. Akidah sahihah yang tidak tercampur dengan kesyirikan dan kekufuran sedikit pun. Baik syirik besar atau kufur besar, maupun syirik kecil atau kufur kecil. Maka itu adalah sebab terbesar hamba mendapatkan ampunan, melebihi taubat sekalipun. Taubat menghapuskan dosa, tapi ada yang lebih dahsyat dalam menghapuskan dosa, yaitu akidah tauhid. Akidah yang bersih dari kesyirikan dan kekufuran, baik syirik besar maupun syirik kecil. Sebagaimana dalam hadis qudsi diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya bana Adam, law ataitani bi kurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi kurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, andaikan engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, namun engkau tidak mempersekutukan aku sedikit pun, maka aku akan memberikan kepadamu ampunan sepenuh bumi itu pula. Perhatikan jemaah sekalian, makna tidak mempersekutukan Allah sedikit pun artinya tidak syirik besar, tidak syirik kecil. Ini janji Allah. Barang siapa membawa dosa sepenuh bumi sekalipun, asal dia tidak berbuat kesyirikan, maka Allah subhanahu wa ta'ala pasti memberikan ampunan kepadanya. Iya. Tapi jemaah sekalian, semua ini bukan bermakna kita boleh meremehkan dosa-dosa besar selain kesyirikan dan kekufuran. Bahkan kita harus takut. Ketika kita meremehkan satu perbuatan dosa, maka akidah kita sudah sesat. Lebih sesat dari perbuatan dosa itu sendiri. Kadang-kadang seperti itu. Ketika kita meremehkan satu perbuatan dosa,
itu bisa jadi dosanya lebih besar dan lebih sesat daripada dosa yang kita remehkan itu. Kenapa jemaah sekalian? Karena kalau seorang meremehkan perbuatan dosa, itu sama saja dengan meremehkan Allah. Sedangkan tauhid itu adalah pengagungan kepada Allah. Itu hakikat tauhid. Pengagungan kepada Allah dan penghinaan diri kita di hadapannya. Kalau seseorang meremehkan satu dosa, sama saja dia meremehkan Allah. Makanya kata para ulama, jangan kamu lihat besar dan kecilnya perbuatan dosa itu, tapi lihat kepada siapa kamu berbuat dosa. Dan meremehkan dosa adalah dosa besar. Hati-hati. Meremehkan dosa adalah dosa besar. Kadang seseorang berbuat satu dosa, mungkin dosanya tidak seberapa, tapi dosa itu dia anggap remeh, jadilah dosa besar. Yaitu dosa menganggap remeh perbuatan dosa. Dan oleh karena itu, ada satu kelompok sesat yang mereka disebut ahlul bid'ah, golongan sesat, karena meremehkan dosa ini. Siapa mereka jemaah sekalian? Ada yang tahu? Angkat tangan. Kalau seorang meremehkan dosa, dia jadi sesat. Dia jadi ahlul bid'ah. Silakan. Golongan Murji'ah. Golongan Murji'ah mengatakan dosa-dosa yang mereka lakukan enggak berpengaruh pada keimanan. Jadi mereka anggap remeh. Mereka anggap remeh. Mau dosa sebanyak apapun, imannya tetap statis, enggak naik, enggak turun. Ini satu kelompok sesat. Ada lagi golongan yang kedua. Berbuat dosa, dia anggap remeh, karena dia merasa bukan dia yang salah, enggak mau dia disalahkan. Golongan apa itu? Ada yang tahu? Angkat tangan. Silakan. Bukan. Khawarij justru pelaku dosa besar, mereka anggap kafir. Mereka justru mereka kebalikannya. Saking takut terhadap dosa, sehingga pelaku dosa besar mereka anggap kafir. Depan antum. Bukan. Pak. Apa? Qadariyah bukan. Jahmiyah, kebalikan dari Qadariyah. Jabriyah. Tadi antum ngomong apa? Jabriyah. Iya. Jabriyah. Ahsantum. Fadal akhi, ambil hadiahnya. Golongan Jabriyah. Kata mereka, manusia itu seperti wayang. Silakan. Jadi mereka berbuat dosa, yang salah adalah Allah. Karena Allah yang menakdirkan mereka berbuat dosa. Mereka tidak meyakini manusia itu Allah berikan juga kehendak. Jadi menurut mereka, manusia itu seperti wayang saja yang digerakkan oleh dalam. Padahal tidak demikian. Ini dua hal, jangan dipertentangkan. Dua-duanya Allah tetapkan. Yang pertama, takdir Allah. Segala sesuatu yang terjadi di alam ini takdir Allah. Gak ada yang lepas dari takdir Allah. Tetapi yang kedua, manusia juga Allah berikan kemampuan untuk berkehendak dan memilih sesuai dengan kehendaknya. Namun kehendak dia gak keluar sama sekali dari takdir Allah. Dan dia tidak tahu, sebelum dia memilih kemaksiatan, dia tidak tahu apa takdir Allah kepadanya. Gak ada orang yang sudah tahu, sebentar lagi saya sudah ditakdirkan mencuri, maka saya harus siap-siap. Gak ada kan? Berarti memang itu pilihannya dia sendiri. Namun pilihan dia sama sekali tidak keluar dari takdir Allah. Ini dua hal, jangan dipertentangkan. Dua-duanya Allah tetapkan. Iya. Tapi golongan Jabriyah, manusia gak punya kemampuan apa-apa. Maksudnya dia pingin bebas berbuat dosa-dosa, gak mau disalahkan. Makanya ada sebuah riwayat, pencuri di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, gak mau dia dihukum potong tangannya. Kata dia, wahai Amirul Mukminin, ini kan sudah takdir Allah.
Maka Umar mengatakan, saya pun akan memotong tanganmu juga, takdir Allah. Iya. Jadi ini enggak bisa dipertentangkan. Ini dua golongan yang meremehkan dosa, maka mereka tersesat. Jadi jemaah sekalian, bukan maknanya di sini kita boleh meremehkan dosa. Justru ketika seorang meremehkan dosa, maka dia tersesat, dan kesesatannya itu pun bisa mengantarkan kepada kekufuran. Seseorang itu ketika dia melakukan satu kesesatan, berarti dia mendekat kepada kekufuran dan kesyirikan. Iya. Jadi inilah keutamaan yang ketiga. Pemilik akidah sahihah yang tidak tercampur oleh kesyirikan dan kekufuran sedikit pun, maka itulah sebab terbesar dia mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dari semua perbuatan-perbuatan dosa yang dia kerjakan. Oleh karenanya jemaah sekalian, orang yang tadinya kafir, musyrik dan bergelimang dosa, kalau dia bertobat, bertobat dari dosa syirik, belum dia bertobat dari dosa-dosa lain. Dia dulu musyrik kafir plus pezina, juga peminum khamar, pemakan riba, koruptor dan lain-lain. Tapi kemudian dia beriman, maka semua dosa-dosanya terhapus. Ini keutamaan tauhid. Tapi sebaliknya jemaah sekalian, orang yang tadinya muslim, rajin beribadah, ketika dia masuk dalam kesyirikan dan kekufuran, terhapus semua amal ibadahnya. Ini bahaya syirik. Perhatikanlah keutamaan tauhid dan bahaya syirik. Kemudian berikutnya kata Syekh, orang yang memiliki akidah yang selamat, dialah pemilik hati yang selamat. Pemilik hati yang selamat yang Allah maksudkan di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat, hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Apa yang dimaksud hati yang selamat? Kata Syekh, hati yang bersih, hati yang bersih dari kotoran-kotoran syirik dan noda-noda kekafiran, kecilnya maupun besarnya, sedikit maupun banyak. Itulah hati yang selamat. Ini keutamaan yang keempat. Agar hati kita selamat, jauhkan dari kesyirikan dan kekufuran dan berbagai macam penyimpangan. Kemudian yang kelima, pemilik akidah yang selamat itulah yang amalannya diterima dan akan bermanfaat baginya. Sebagaimana firman Allah di dalam surat An-Nahl ayat 97. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun. Barang siapa beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, falahnuwiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan anugerahkan kepadanya kehidupan yang baik di dunia ini. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan di akhirat nanti kata Allah, benar-benar akan kami balas mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Jadi jemaah sekalian, ini dua keutamaan yang akan Allah berikan. Pertama, kehidupan yang baik di dunia. Kehidupan yang baik itu macam-macam penafsiran ulama. Ada yang menafsirkan
dia diberikan rezeki yang cukup. Ada pula yang menafsirkan dia dianugerahkan sifat qanaah, merasa cukup. Ada orang kaya, hartanya melimpah, tapi hati masih gundah gulana, merasa belum juga cukup-cukup. Tapi orang yang disebutkan dalam ayat ini, Allah berikan kehidupan yang baik, kecukupan, sehingga hatinya tenang, damai, tenteram, enggak banyak pikiran, enggak stres, enggak galau. Yang kedua, balasan di akhirat. Ini yang paling utama. Balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Kepada siapa Allah janjikan itu? Kepada laki-laki dan perempuan yang beramal soleh. Tetapi Allah jelaskan di sini apa dasar amal solehnya. Wahuwa mu'minun. Dia dalam keadaan beriman. Artinya, amal solehnya itu harus dibangun di atas dasar akidah yang benar, yaitu iman yang tidak dicampur dengan kesyirikan dan kekufuran. Kenapa? Karena kalau tercampur dengan kesyirikan dan kekufuran, walaupun dia banyak beramal, amalannya terhapus. Sebagaimana surat Az-Zumar ayat ke-65. Walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu, wahai Muhammad, dan kepada para nabi sebelummu, kalau kamu mempersekutukan Allah, terhapuslah amalanmu, dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Juga di surat Al-An'am ayat 88. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik, terhapuslah amalan-amalan yang mereka kerjakan. Dan lebih daripada itu, kesyirikan mengekalkan pelakunya di neraka. Sebab kesyirikan, dosanya tidak terampunkan. Dan Allah haramkan pelakunya masuk surga, sebagaimana dalil-dalil yang sudah kita sebutkan tadi. Demikian pula di dunia, jemaah sekalian, akidah yang menyimpang menyebabkan pelakunya boleh diperangi oleh orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang musyrik, orang-orang yang kafir kepada Allah. Allah perintahkan kepada kita untuk memerangi mereka. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dalam surat Al-Anfal ayat ke-39. Dan perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah. Apa itu fitnah? Kesyirikan. Dan agama seluruhnya milik Allah. Apa maksudnya agama di sini? Ibadah. Ibadah seluruhnya diserahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bahaya. Orang yang mempersekutukan Allah, dia diperangi oleh kaum muslimin sampai dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tentunya makna memerangi di sini sesuai dengan syarat-syarat dan aturan-aturan jihad yang benar, bukan seperti yang dilakukan oleh teroris. Baik. Yang terakhir, jemaah sekalian, keutamaan tauhid, keutamaan akidah yang benar yang tidak dicampuri kesyirikan dan kekufuran. Maka orang yang membangun masjid didasarkan pada akidah yang benar itu bisa memberikan pengaruh kepada masjid yang dia bangun. Begitu pula sebaliknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah tentang kisah Masjid Dirar. Masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk salat di tempat tersebut. Allah berfirman, "Walladzina takhadhu masjidan diraran wa kufra wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl. Wala yahlifanna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun." Dan orang-orang yang menjadikan masjid dirar. Masjid dibangun untuk dirar, untuk membahayakan.
Siapa mereka itu? Orang-orang munafik yang memiliki akidah kemunafikan. Mereka bangun untuk membahayakan dan untuk melakukan kekafiran serta memecah belah antara kaum mukminin dan menjadi tempat mengintai bagi orang yang memerangi Allah dan Rasulnya sebelum itu. Dan mereka bersumpah bahwa kami membangun masjid ini tidaklah yang kami inginkan kecuali kebaikan. Maka Allah bersaksi sesungguhnya mereka adalah para pendusta. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dilarang oleh Allah untuk salat di situ. Yang membangunnya orang-orang kafir, orang munafik, mengaku muslim tapi akidahnya memiliki kekafiran. Dia memiliki akidah kekafiran. Maka Allah berfirman, "La takum fihi abadan." Jangan kamu salat di situ selama-lamanya. Bahkan Nabi sallallahu memerintahkan dua orang sahabatnya untuk pergi membakar masjid tersebut. Sebaliknya jemaah sekalian, masjid yang dibangun oleh para sahabat yang memiliki akidah yang benar, maka Allah berfirman, "La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi." Sungguh, masjid yang dibangun di atas dasar ketakwaan sejak hari yang pertama lebih berhak untuk engkau sholat di dalamnya. Dan seterusnya tentang kisah Masjid Dirar terdapat dalam surat At-Taubah ayat 107 sampai 109. Ini menunjukkan kepada kita akidah mereka ketika membangun masjid itu memberikan pengaruh kepada masjid tersebut. Allah melarang Nabi SAW sholat di masjidnya orang-orang munafik, dan bahkan Nabi memerintahkan untuk menghancurkannya. Dan Allah perintahkan masjid yang dibangun oleh para sahabat Nabi SAW agar sholat di situ. Baik, jemaah sekalian, inilah keutamaan-keutamaan akidah Islam. Kita masuk pembahasan berikutnya, wujubu ma'rifatil akidah al-islamiyah, kewajiban mempelajari akidah Islam. Apabila kita telah memahami pentingnya akidah Islam dan bahwa itulah jaminan keselamatan kita dari azab Allah dan jaminan masuk surga, maka kita pun paham wajib bagi kita untuk mempelajari akidah Islam ini agar kita selamat. Dan yang lebih penting lagi, agar kita bisa menunaikan hak Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu ditauhidkan dan tidak dipersekutukan. Dan dalam surat Muhammad ayat 19 Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbi. Maka ketahuilah bahwasannya la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan mohon ampunlah atas dosamu. Surat Muhammad ayat 19. Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata tentang ayat ini, babul ilm qabla al-qawli wal amal. Bab ilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Sebab ayat ini Allah mulai dengan ilmu, fa'lam, ketahuilah, berilmulah. Annahu la ilaha illallah, bahwasanya la ilaha illallah, wastaghfir li dhanbik. La ilaha illallah ucapan, wastaghfir li dhanbik permohonan kita agar mendapatkan ampunan. Ini adalah perbuatan, yaitu istighfar. Maka berdasarkan ayat ini Imam Bukhari mengatakan ilmu sebelum ucapan maupun perbuatan. Ilmu itu sebelum ucapan maupun perbuatan. Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, menyebutkan di dalam kitab beliau Fathul Bari, mengutip dari Ibnul Munir, arada bihi annal ilma syartun fi sihhatil qawli wal amal fala yu'tabarani illa bihi. Yang dimaksud oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah adalah ilmu itu merupakan syarat sahnya ucapan dan perbuatan. Maka ucapan dan perbuatan kita tidak diterima, tidak dianggap kecuali dengan ilmu. Kenapa jemaah sekalian? Sebab setiap ucapan kita dan perbuatan kita, apakah itu ucapan hati, perbuatan hati maupun anggota tubuh, harus berdasarkan dalil. Kalau begitu harus perlu punya ilmu. Disinilah pentingnya belajar. Imam Bukhari rahimahullah menegaskan
ilmu itu adalah syarat sahnya ucapan dan perbuatan. Ucapan dan perbuatan kita tidak dianggap apabila tidak berdasarkan ilmu. Ucapan dan perbuatan kita tidak dianggap apa-apa apabila tidak berdasarkan ilmu. Makanya jemaah sekalian, termasuk yang Allah akan mintai pertanggungjawaban kepada kita di akhirat kelak adalah tentang amalan-amalan kita berdasarkan ilmu atau tidak, dan tentang ilmu kita diamalkan atau tidak. Ini Allah akan minta pertanggungjawaban kelak di hari kiamat. Dan yang ditanya adalah tiga anggota tubuh. Adalah tiga anggota tubuh. Apa saja itu? Yang jawab angkat tangan, masih ada hadiah. Yang ditanya tiga anggota tubuh, masih ada hadiah. Yang lain, silakan. Tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata, telinga, lisan. Masih kurang tepat. Silakan. Kurang tepat. Kurang tepat. Silakan. Penglihatan, pendengaran, dan hati. Penglihatan, mata. Pendengaran, telinga, dan hati. Tiga anggota tubuh ini yang akan ditanya tentang ilmu. Silakan, Akhi. Apa dalilnya? Ada yang tahu dalilnya? Masih ada hadiahnya. Dalilnya dalam Al-Qur'an. Surat Yasin, tapi ayatnya lupa. Baca ayatnya. Hah? Terjemahannya aja enggak apa-apa. Kalau Arabnya lupa, terjemahnya juga lupa, berarti enggak pernah hafal sama sekali. Ada yang tahu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun." Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu ikuti, jangan kamu amalkan yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya. Tidak ilmu dari Al-Quran, tidak pula ilmu dari As-Sunnah. Karena sesungguhnya setiap pendengaran, penglihatan, dan hati akan dimintai pertanggungjawaban. Kenapa hanya tiga anggota tubuh ini yang disebutkan? Karena tiga anggota tubuh inilah tempat masuknya ilmu. Ilmu kita dapatkan dengan melihat, membaca. Baca Al-Quran, baca hadis, baca buku-buku para ulama. Ilmu kita dapatkan dengan mendengarkan. Dan hati memahami. Makanya kalau mata tertutup, enggak bisa belajar. Ya, alhamdulillah terbuka semua nih matanya. Enggak ada yang tertidur. Jadi, tiga anggota tubuh inilah pintu masuk ilmu ke dalam diri kita. Maka akan ditanya ilmu yang sudah kita pelajari, apakah sudah kita amalkan? Dan amalan yang kita lakukan, apakah berdasarkan ilmu atau tidak? Maka dari itu, syarat sahnya ilmu, ucapan dan perbuatan adalah ilmu, kata Imam Al-Bukhari rahimahullah. Beliau berdalil dengan surat Muhammad ayat ke-19. Iya. Sebab setiap amalan kita harus mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mendapatkan petunjuk itu tentunya dengan menuntut ilmu agama. Dan inilah rahasianya jemaah sekalian, mengapa kita selalu berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah agar kita termasuk golongan yang berilmu dan beramal, dan terhindar dari golongan yang berilmu tapi tidak beramal, serta golongan yang beramal tanpa ilmu. Selalu kita baca doa ini. Yang tahu doa ini angkat tangan. Silakan, Akhi.
Ahsanta, barakallahu fiik. Silakan. Ini yang selalu kita baca setiap hari jemaah sekalian. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Golongan yang Allah berikan kenikmatan adalah para nabi dan rasul, golongan yang berilmu dan beramal. Para nabi dan rasul dan pengikut-pengikut mereka. Ghairil maghdub 'alaihim, bukan golongan orang-orang yang engkau murkai, yaitu Yahudi yang sifat mereka punya ilmu tidak diamalkan. Waladdolin, dan bukan pula golongan yang sesat. Siapa golongan yang sesat? Nasrani, yang beramal tanpa ilmu. Setiap hari ini yang kita minta kepada Allah, maka ini akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hari kiamat. Disinilah pentingnya mempelajari akidah yang benar. Dan seharusnya, kata Syekh, ini menjadi prioritas kita, terutama ilmu tauhid. Karena para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam juga memprioritaskannya. Dan karena sudah kita pahami urgensinya serta keutamaannya, makanya beliau menasihatkan secara khusus di sekolah-sekolah setiap hari, begitu pula di masjid-masjid, harus ada pelajaran akidah. Harus ada pelajaran akidah. Kalau pelajaran akidah ini tidak lagi diajarkan, penyimpangan-penyimpangan tidak lagi dikenali, itulah pangkal segala kesesatan. Sebagaimana kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yushiku antang kuda ural Islam urwatan-urwatan, idza nasha'a fil Islam man la ya'riful jahiliyah. Hampir-hampir ikatan Islam terlepas seutas demi seutas apabila tumbuh di dalam Islam orang yang tidak mengenal jahiliyah. Maksudnya dia tidak bisa membedakan ini akidah sahihah, itu akidah fasidah jahiliyah. Maka terlepas ikatan Islam satu persatu. Makanya Syekh menganjurkan, hendaklah di sekolah-sekolah itu setiap hari harus ada pelajaran akidah. Ya. Tapi apa yang terjadi di sebagian negeri muslim? Pelajaran akidah, bukan pelajaran akidah juga secara khusus, tapi pelajaran agama secara umum, hanya dipelajari satu pekan sekali, 2 jam, kalau gurunya masuk. Itu pun belum tentu yang dipelajari akidah sahihah. Belum tentu yang dipelajari akidah yang benar. Iya, ini sangat disayangkan. Begitu pula di masjid-masjid, harus lebih digalakkan pembelajaran akidah yang benar. Baik. Kemudian beliau menjelaskan pentingnya memprioritaskan akidah, terutama akidah tauhid. Karena sebenarnya Al-Quran itu semuanya berbicara tentang tauhid. Semuanya. Sebab isi Al-Quran tidak keluar dari 5 perkara. Tidak keluar dari 5 perkara. Yang pertama, ayat-ayat yang berbicara tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Nama-namanya, sifat-sifatnya, dan perbuatan-perbuatannya. Maka ini adalah tauhid rububiyah. Yang kedua, Al-Quran itu mengajak kita menyembah hanya kepada Allah dan melarang peribadahan kepada selainnya. Inilah tauhidul uluhiyah. Yang pertama, tauhid rububiyah dan asma wa sifat.
tercakup di situ ayat-ayat tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah dan perbuatan-perbuatannya. Yang kedua, tauhidul uluhiyah, pada ayat-ayat yang mengajak kita menyembah hanya kepada Allah dan melarang peribadahan kepada selainnya. Kemudian yang ketiga, Al-Quran berisi hukum-hukum yang harus kita amalkan. Maka ini disebut mukammilatu tauhid, hal-hal yang menyempurnakan tauhid. Sebagaimana sudah kita singgung tadi, tauhid itu disempurnakan dengan apa? Menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, selain daripada kesyirikan dan kekufuran. Kalau meninggalkan kesyirikan dan kekufuran, itu syarat sahnya tauhid. Selain itu, dosa-dosa selain itu kita tinggalkan, maka itu kesempurnaan dan jaminan kita selamat dari api neraka tergantung kita sempurnakan tauhid kita atau tidak. Kalau kita sempurnakan, jaminannya pun sempurna. Kalau tidak, maka tidak. Kemudian yang ketiga, ya yang keempat, Al-Quran berbicara tentang kisah para nabi dan rasul dan para pengikut mereka serta balasan terbaik yang Allah berikan untuk mereka. Maka ini adalah kisah ahlu tauhid, orang-orang yang mentauhidkan Allah, dan balasan terbaik yang Allah akan berikan untuk mereka. Yang kelima, Al-Quran berbicara tentang kisah musuh para nabi dan rasul, setan-setan dari kalangan manusia dan jin, dan apa akibat perbuatan mereka, azab yang pedih. Maka itu adalah kisah para penentang tauhid. Jadi semuanya berbicara tentang tauhid. Maka sudah sepatutnya akidah tauhid itu lebih diprioritaskan, kemudian persoalan-persoalan akidah yang lain. Iya. Kemudian jemaah sekalian, pasal terakhir yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah ad-da'watu ilal akidah al-islamiyah, keharusan berdakwah kepada akidah Islam. Dan penulis hafizahullah ta'ala bukan saja menjelaskan kepada kita tentang keharusan mendakwahkan akidah Islam, tetapi keharusan untuk memprioritaskannya. Termasuk orang-orang yang tertipu oleh syaitan, mereka tidak memprioritaskan urusan tauhid. Walaupun mereka masih berdakwah juga, tapi tauhid cenderung diremehkan. Pemberantasan kesyirikan tidak dilakukan, sementara hal-hal yang lain mereka bersemangat. Maka ini termasuk tipuan syaitan. Sebab tauhid adalah pondasi amalan kita. Kalau kita mengajak orang melakukan segala macam amalan, tauhidnya belum beres, maka amalannya bisa jadi tidak diterima oleh Allah, atau berkurang amalannya, sedikit pahalanya, karena kerusakan dalam akidahnya atau dalam tauhidnya. Beliau menyebutkan dakwah para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam adalah dakwah tauhid, mencakup nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang tidak memprioritaskan dakwah tauhid, berarti dia telah menyimpang dari jalan dakwah para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat ke-36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula anibudullaha wajtanibu tagut, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan, wahai kaumku, sembahlah Allah yang satu saja dan jauhilah tagut. Jemaah sekalian, inilah dakwah para nabi dan rasul, dakwah yang mencakup amar ma'ruf nahi mungkar. Dan mereka mulai dengan amar ma'ruf nahi mungkar yang paling besar, yaitu kema'rufan yang paling agung adalah tauhid, dan kemungkaran yang paling besar adalah kesyirikan atau penyembahan kepada selain Allah.
Mereka mulai dengan itu. Ani'budullah, wahai kaumku, sembahlah Allah yang satu saja. Ini perintah. Kemudian disusul dengan larangan, wajtanibut tagut, dan jauhilah tagut, semua yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula dalam surat Hud di ayat ke-50, Allah menyebutkan tentang dakwah para nabi dan rasul. Mereka menyerukan kepada kaumnya, ya kaum ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh, wahai kaumku, sembahlah Allah yang satu saja, tidak ada bagi kalian sesembahan yang pantas diibadahi selain dia. Ini dakwah seluruh para nabi dan rasul alaihissalatu wassalam, termasuk nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka jemaah sekalian, apabila telah kita pahami pentingnya tauhid, dan tauhid itu adalah kunci keselamatan, sudah sepatutnya kita kemudian lebih bersemangat di dalam mendakwahkan tauhid. Ya. Dan beliau memberikan nasihat khusus, kritik khusus untuk para da'i dan jamaah-jamaah Islam kontemporer yang tidak mengutamakan tauhid. Ada yang mengutamakan perjuangan khilafah, ada yang pingin cepat-cepat berkuasa supaya katanya bisa menerapkan syariat Islam. Ada pula yang ekonomi lebih diperhatikan. Ada juga yang lebih memperhatikan akhlak atau manajemen kalbu, kebersihan hati dari kebencian dan lain sebagainya. Itu semuanya baik kalau ditempuh dengan cara yang benar. Akan tetapi ketika mereka tidak memprioritaskan dakwah tauhid, itu yang lebih mereka prioritaskan, maka dia menjadi menyimpang, dia menjadi sesat. Kenapa? Karena itu bukan metode dakwah para nabi dan rasul alaihissalatu wassalam, dan mereka tidak akan bisa mencapai hasil yang mereka idam-idamkan kalau tidak menempuh dakwah para nabi dan rasul alaihissalatu wassalam. Syekh Hafizahullah Ta'ala berkata, berikut saya nukilkan nasihat khusus untuk jamaah-jamaah kontemporer. Kata beliau, وَهَذَا مَا يَدُلُّنَا دِلَالَةً وَاضِحًا عَلَى خَطَئِ بَعْدِ الْجَمَاعَاتِ الْمُعَاصِرَةِ أَلَّتِي تَنْتَمِي لِلدَّعْوَةِ. Tentang pentingnya tauhid ini dan pentingnya pembenahan akidah, bahwa itulah dasar agama kita dan prioritas dakwah para nabi dan rasul. Semua ini menunjukkan kepada kita dengan sangat jelas kesalahan sebagian jamaah-jamaah kontemporer yang juga mengatasnamakan sebagai jamaah dakwah, kelompok berdakwah atau partai berdakwah dan lain-lain. Wahiyala tahtamu bil aqidah wa innama tarakkaza ala umurin janibiyah akhlaqiyah wa sulukiyah. Akan tetapi mereka tidak mementingkan akidah. Mereka lebih mementingkan hal-hal yang lain seperti masalah akhlak dan perilaku. Wahia tura kathiran minan nas yumaris, wahia tara kathiran minan nas yumarisuna syirka al-akbar hawla al-adriha al-mabniya ala al-kubur fi ba'di diyaril Islam. Padahal jamaah-jamaah ini
mereka menyaksikan banyak orang yang melakukan syirik besar di kuburan-kuburan yang dibangun, diagungkan kuburan-kuburan itu di negeri-negeri Islam. Wala tungkiru dhalik, tapi mereka tidak mengingkarinya, tidak menyalahkan. Wala tanha anhu, tidak pula melarang. La fi kalimatin, wala fi muhadaratin, wala fi muallafin. Tidak dalam nasihat atau ceramah ataupun dalam buku-buku yang mereka tulis. Illa qalilan, kecuali sedikit. Kalaupun ada, sedikit yang seharusnya diprioritaskan, tapi tidak mereka prioritaskan, bahkan cenderung meremehkan. Ini nasihat Syekh. Ini penyimpangan di dalam dakwah pada jamaah-jamaah yang berdakwah atau para dai yang berdakwah yang tidak mementingkan urusan tauhid kecuali sedikit saja. Makanya jamaah sekalian, di antara ciri khas ahlu sunnah yang dengannya mudah kita kenali ini ahlu sunnah dan itu golongan yang menyimpang adalah perhatian terhadap dakwah tauhid, perhatian terhadap urusan tauhid, dan memberantas kesyirikan serta kekufuran. Bahkan kata Syekh, bal qad yakunu baina sufufi tilkal jama'at man yumarisu syirka wat tasawuf al munharif wala yanhaunahu wala yunabbihunahu. Bahkan bisa jadi di barisan mereka, sekelompok segolongan dengan mereka, ada orang-orang yang masih berbuat syirik dan tasawuf yang sesat. Tetapi mereka tidak melarangnya, tidak pula mengingatkannya. Kenapa jemaah sekalian? Karena tertipu oleh setan bahwa kalau melarang sesama muslim melakukan yang mungkar, itu artinya memecah belah umat. Padahal justru penyimpangan itulah hakikat perpecahan. Karena juga tidak paham hakikat perpecahan. Dan juga karena fokus utamanya untuk menghimpun manusia sebanyak-banyaknya. Kalau ini ditegur salah, dia bisa marah. Nggak pingin bergabung lagi. Jadi biar saja gabung, biar saja dia menyimpang, yang penting gabung. Ini bukan dakwah yang benar. Dakwahnya cenderung mengumpulkan massa saja. Yang penting orang senang, hadir di majelis ketawa-ketawa, enggak perlu diingatkan kesesatan dan penyimpangan mereka. Karena tujuannya massa. Dan mereka bangga kalau bisa melakukan aksi dan mengumpulkan massa yang besar. Mereka lupa dengan perang Hunain. Idza a'jabatkum katsratukum falam tughni ankum syai'an. Ketika kalian merasa kagum dengan banyaknya jumlah kalian, ternyata itu tidak menolong kalian sedikit pun. Perang Hunain luar biasa. Pelajaran bagi kita. Jangan mementingkan jumlah, tapi kualitas. Apalagi kalau ada kepentingan untuk popularitas dan kekuasaan. Harus mengumpulkan massa. Kalau mengingatkan bahaya syirik, masa lari. Mana ada yang mau milih dia jadi pejabat atau masuk dalam lingkaran kekuasaan kalau masa sudah lari. Jadi sudah bergeser dakwahnya. Bukan lagi dakwah kepada tauhid, tapi dakwah kepada jabatan dan kekuasaan serta popularitas. Ini kata Syekh, kenyataan yang ada. Ma'a annal bida'a bidakwati ha'ula wa islahi aqidatihim aula min da'watil malahida wal kufar wal al musarrihina bi kufrihim. Padahal kata Syekh, kita dakwahi orang yang sudah muslim tapi masih melakukan kekafiran, itu lebih penting daripada yang jelas-jelas kafir. Apa alasannya jemaah sekalian? Beliau mengatakan demikian. Ini kalimat perlu kita cermati baik-baik.
Sebab orang-orang yang tidak paham nanti mereka akan mengatakan, Wahabi lebih benci sesama muslim daripada yang kafir. Kata Syekh, memperbaiki umat yang sudah muslim yang rusak akidahnya, yang masih melakukan kekufuran dan kesyirikan, itu lebih penting untuk dimulai dengan itu dibandingkan yang sudah jelas-jelas kafir. Kenapa jemaah sekalian? Karena yang pertama, orang yang mengaku muslim lalu melakukan kesyirikan dan kekufuran dan dia anggap itu ajaran Islam, itu lebih merusak ajaran Islam dibandingkan yang sudah jelas-jelas kafir. Makanya baca sejarah, orang-orang munafik itu lebih berbahaya daripada orang kafir, karena dia musuh dalam selimut, menggunting dalam lipatan. Ini yang pertama, pengaruh kerusakan terhadap agama Islam yang mengaku muslim itu lebih dahsyat. Mereka membangun masjid di kuburan misalkan, atau mengubur di masjid, atau beribadah di masjid, afwan, beribadah di kuburan. Pada akhirnya mereka menyembah penghuni kubur tersebut dan mereka bilang ini ajaran Islam. Itu kan merusak Islam. Dan umat Islam yang awam lebih mudah percaya kepada mereka dibandingkan yang sudah jelas-jelas kafir. Dipahami? Sudah jelas-jelas kafir, umat Islam enggak mudah tertipu, tapi ini bajunya Islam, lebih mudah mereka tertipu. Jadi efek kerusakan terhadap Islam lebih dahsyat. Ini yang pertama. Yang kedua jemaah sekalian, karena Allah memerintahkan kepada kita dalam berjihad, begitu pula berdakwah, mulai dari yang terdekat. Contohnya dalam berjihad, dalam surat At-Taubah ayat 123, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffar. Wahai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang terdekat denganmu. Begitu pula kita berdakwah, yang terdekat dengan kita, kita mulai dari situ. Sebab ibaratnya kita mau memperbaiki rumah orang sementara rumah kita hancur berantakan. Ini alasan yang kedua. Seharusnya orang-orang yang sudah muslim tapi masih melakukan kesyirikan dan kekafiran, dosa yang membatalkan imannya, itu lebih kita dakwahi daripada yang jelas-jelas kafir. Kenapa? Karena dia ada dalam rumah kita. Bagaimana mungkin kita mau memperbaiki rumah orang, rumah kita saja berantakan. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian, sebab, inilah sebab Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada kaum muslimin. Mereka pingin merebut khilafah, kepemimpinan, kekuasaan. Katanya pingin menegakkan syariat Islam. Mereka berjuang untuk itu. Walaupun kemudian muncul ujub, sombong, merasa hanya mereka yang berjuang, dan menuduh orang lain tidak ikut berjuang, kerjanya duduk-duduk saja. Bahkan memvonis munafik yang tidak mendukung mereka untuk menegakkan khilafah. Padahal jemaah sekalian, syariat Islam yang tertinggi, yang mampu mereka terapkan, belum juga mereka amalkan dengan baik. Apa syariat Islam yang tertinggi? Tauhid. Ini syariat Islam yang paling agung. Masalahnya, kalau enggak paham itu syariat Islam. Mereka pikir syariat Islam itu adalah sekedar penerapan hukum-hukum hudud, hukum kisos, hukum potong tangan, dan lain-lain. Atau mereka anggap itulah yang terpenting, yang harus direbut kekuasaan agar bisa menerapkan itu. Dari anggapannya sudah salah. Justru syariat Islam yang tertinggi adalah tauhid.
dan ittiba kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini syariat Islam yang paling agung. Pembedaan istilah syariat untuk hukum-hukum fikih itu baru belakangan. Kalau akidah yang berbicara tentang keyakinan, syariat berbicara tentang fikih. Kalau ulama salaf dulu, makna syariat itu mencakup seluruh ajaran agama. Begitu pula makna sunnah. Pembedaan sunnah dalam makna fikih, kalau dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak dapat dosa, itu kan baru belakangan. Ulama salaf dulu enggak mengenal itu. Yang mereka tahu sunnah itu adalah keseluruhan ajaran Islam. Maka syariat yang tertinggi dan sunnah yang tertinggi adalah tauhid. Kemudian akidah-akidah yang lain sebelum amalan-amalan anggota tubuh. Makanya ada kitab akidah judulnya Asy-Syari'ah karya Imam Al-Ajurri. Begitu pula ulama dulu menulis buku-buku akidah judulnya As-Sunnah atau Usulus Sunnah karya Imam Ahmad, As-Sunnah karya Al-Khallal, Syarhus Sunnah karya Al-Muzani. Apakah mereka maksud dalam sunnah di situ kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak dapat apa-apa? Tidak. Mereka tidak sedang berbicara fikih, tapi berbicara akidah. Jadi enggak paham apa itu syariat Islam. Syariat Islam yang tertinggi dan pondasinya adalah tauhid. Dan yang lebih penting lagi jemaah sekalian, tauhid itu adalah jaminan pertolongan dari Allah supaya umat Islam berkuasa. Bagaimana mungkin mau dirikan khilafah lalu tidak mementingkan tauhid? Belum berkuasa juga, belum mendirikan khilafah, syariat yang terbesar tidak diamalkan dengan baik, tidak ditegakkan dengan sebaik-baiknya. Bahkan penyimpangan-penyimpangan akidah mereka lakukan, seperti mengingkari hadis ahad, penyimpangan dalam masalah takdir, macam-macam. Ya. Kalau dihitung lagi, dalam masalah fikih lebih banyak lagi penyimpangannya. Ya, lagu-lagu dan musik, berdakwah dengan lagu-lagu dan musik, dan lain-lain. Masih banyak. Itukah yang mau mendirikan khilafah? Enggak mungkin. Bagaimana cara mendirikan khilafah yang sebenarnya? Pertama sekali tegakkan tauhid. Kemudian ittiba kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah tegaskan di surat An-Nur ayat ke-55. Perhatikan baik-baik ayat ini. Allah berfirman, Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilu salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh di antara kalian, sungguh benar-benar Allah akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana Allah jadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan Allah akan tegakkan agama yang telah Allah ridhoi untuk mereka, dan Allah akan ganti ketakutan mereka menjadi keamanan karena mereka beribadah hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukan aku sedikit pun, kata Allah. Ini dia syaratnya jemaah sekalian. Iman dan amal soleh yang dibangun di atas dasar ibadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Kepada orang yang mengamalkan itu, Allah berjanji untuk menganugerahkan kepada mereka tiga hal. Yang pertama, kekuasaan di muka bumi. Yang kedua, ditegakkan agama mereka, diterapkan syariat Islam. Yang ketiga, rasa takut Allah ganti menjadi keamanan, aman, sentosa. Apa syaratnya? Iman dan amal soleh yang dibangun di atas dasar tauhid. Nggak ada iman kalau berbuat syirik. Orang berbuat syirik, imannya batal. Bagaimana mungkin kita berdakwah membiarkan orang berbuat syirik? Bahkan ada yang bentuk
sepasukan untuk memberantas, melabrak tempat-tempat maksiat, melabrak tempat-tempat hiburan. Tapi orang yang berbuat kesyirikan di kuburan-kuburan mereka biarkan. Atau orang yang mendatangi lautan tertentu, gunung tertentu untuk sesajen, mereka biarkan. Tempat zina mereka labrak, bagus, asalkan masih sesuai dengan ketentuan syariat. Tapi ada yang lebih penting untuk dilarang, yaitu kesyirikan dan kekufuran. Ya, ini termasuk tipuan setan. Jadi itu janji Allah. Kepada siapa kekuasaan Allah berikan? Kepada siapa yang bisa menegakkan syariat Allah? Kepada orang yang benar-benar mentauhidkan Allah, kemudian mereka beriman dengan benar dan melakukan amal soleh. Apa itu amal soleh, jemaah sekalian? Amalan yang dilakukan ikhlas karena Allah dan mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kepada merekalah Allah janjikan untuk memberikan kekuasaan dan penegakan syariat serta keamanan dari musuh-musuh mereka. Jadi jemaah sekalian, inilah kunci perjuangan. Inilah awal dan pondasi perjuangan. Perbaiki tauhid kita. Perbaiki akidah kita, bersihkan dari segala macam kesyirikan, kekufuran dan kebid'ahan. Agar kita mendapatkan pertolongan Allah. Ini kuncinya. Supaya mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau kita merasa diri kita hebat, enggak perlu pertolongan Allah. Dan jemaah sekalian, tidak mungkin kita berhasil tanpa pertolongan Allah, maka itu kunci untuk mendapatkan pertolongannya. Terakhir sekali, Syekh menyebutkan pembahasan singkat dua ayat penting terkait dengan dakwah. Ayat yang pertama surat Yusuf ayat 108. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku, yaitu aku berdakwah kepada Allah berdasarkan ilmu yang terang. Aku dan para pengikutku juga berdakwah kepada Allah berdasarkan ilmu yang terang dan maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang yang mempersekutukannya. Jemaah sekalian, di sini Syekh menukil tafsir Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Beliau berkata, yaqulu ta'ala li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, qul ya Muhammad, hadhihi ad-da'watu allati ad'u ilaiha wa at-tariqatu allati ana 'alaiha. Perhatikan jemaah sekalian, ini keterangan Imam ahli tafsir Ibnu Jarir At-Tabari tentang ayat ini, bahwa Allah mengatakan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan wahai Muhammad kepada umatmu, inilah dakwah yang aku seru dan inilah jalan yang aku lalui. Apa itu? Minad du'ai ila tauhidillahi wa ikhlasil ibadati lahu dunal alihati wal awthan, yaitu berdakwah mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah dan memurnikan ibadahnya kepadanya, tidak kepada tuhan-tuhan yang lain atau berhala-berhala. Wal intiha ila ta'atihi wa tarki maksiatihi, dan juga berdakwah mengajak taat kepadaku atau kepada Allah dan meninggalkan kemaksiatan kepadanya. Inilah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdakwah kepada tauhid, pemurnian ibadah hanya kepada Allah, dan mengajak manusia taat kepada Allah serta meninggalkan maksiat. Maka dari itu, barang siapa yang tidak berdakwah, maka dia belum pantas disebut pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab dalam ayat ini dikatakan, aku dan para pengikutku mengikuti jalanku, yaitu berdakwah kepada Allah.
Jadi orang yang belum berdakwah, dia belum pantas disebut pengikut Nabi SAW. Bahkan jemaah sekalian, orang yang sudah berdakwah sekalipun, tapi dakwahnya bukan kepada tauhid, atau tidak memfokuskan dan tidak memprioritaskan tauhid, dia belum juga pantas disebut pengikut Nabi SAW. Dan juga Allah menjelaskan dakwah beliau adalah dakwah yang ikhlas. Siapa yang berdakwah tapi tidak ikhlas, tidak kepada Allah, tapi kepada kelompok, golongan, tokoh, harta, jabatan, maka berarti dia belum menjadi pengikut Nabi SAW. Begitu pula dakwah beliau berdasarkan ilmu. Maka siapa yang berdakwah berdasarkan ilmu, barulah dia menjadi pengikut Nabi SAW. Empat hal ini jemaah sekalian terkait dengan dakwah. Pertama, berdakwah. Yang kedua, dakwah yang diprioritaskan tauhid. Yang ketiga, dakwahnya ikhlas karena Allah. Yang keempat, dakwah berdasarkan ilmu. Maka Nabi SAW mengatakan, inilah dakwahku dan para pengikutku. Maka siapa yang belum melakukan empat hal ini terkait dakwah, dia belum menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Dan jemaah sekalian, terkait dengan ilmu, ilmu yang kita butuhkan dalam berdakwah mencakup tiga macam ilmu. Yang pertama, ilmu tentang apa yang hendak kita sampaikan, yaitu tauhid dan seluruh ajaran syariat. Yang kedua, ilmu tentang kondisi orang yang disampaikan. Dan yang ketiga, ilmu tentang cara menyampaikan. Inilah yang dijelaskan dalam pembahasan ayat yang kedua. Ini yang terakhir, surat An-Nahl ayat 125, tentang bagaimana berdakwah dan kondisi orang yang didakwahi. Kalau ayat pertama menjelaskan ilmu nomor satu, ilmu yang kita dakwahkan, yaitu ilmu tauhid dan seluruh syariat Allah. Ilmu yang kedua dan ketiga tentang orang yang kita dakwahi dan cara berdakwah kepadanya terdapat dalam surat An-Nahl ayat 125. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Ajaklah ke jalan Rabbmu dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan debatlah mereka dengan cara yang terbaik. Penulis hafizahullah taala di sini menukil penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa dakwah itu ada tiga tingkatan. Metode dakwah ada tiga tingkatan untuk menghadapi tiga jenis orang. Yang pertama, orang yang mencintai kebenaran, pencari kebenaran. Ketika mendengarkan kebenaran, memberikan pengaruh baginya. Maka orang seperti ini, kita gunakan metode yang pertama, hikmah. Apa yang dimaksud hikmah? Yaitu kelembutan. Yang kedua, orang yang kedua, orang yang suka menentang kebenaran, tapi orang ini kalau dia dinasihati dengan baik, dia paham, maka akhirnya dia terima. Jadi kalau dinasihati, enggak bisa langsung terima. Tapi kalau kita sudah jelaskan lebih terperinci, lebih dalam, akhirnya dia terima. Maka orang seperti ini, itulah yang membutuhkan al-mau'idatul hasanah, nasihat yang baik. Apa yang dimaksud dengan nasihat yang baik di sini? Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, nasihat yang disertai dengan at-targhib wa tarhib, motivasi dan ancaman. Yaitu kita sampaikan kepadanya ayat-ayat dan hadis tentang motivasi dan ancaman, motivasi surga dan ancaman neraka. Kemudian yang ketiga, golongan yang menentang dakwah. Disampaikan dakwah kepadanya, dia menentang. Maka inilah yang dimaksud dengan metode yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah dengan cara yang terbaik. Jadi debat itu bukan cara yang pertama, hanya dilakukan ketika dibutuhkan. Debat pun kata Allah, debat dengan cara yang terbaik. Bukan debat kusir, bukan debat dengan kata-kata kasar yang bisa membuat orang lari dari dakwah, atau dengan caci maki. Inilah jemaah sekalian
tiga metode dakwah menghadapi tiga jenis orang dalam surat An-Nahl ayat 125. Alhamdulillah, ini yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan pada kesempatan yang akan datang kita akan memasuki pembahasan inti kitab ini, yaitu tentang akidah Islam, dasar-dasarnya, sampai selesai kitab insyaallah taala. Sampai di sini ada tanya jawab, saya persilahkan. Yang diharamkan dari api neraka, yang menghindari syirik besar saja atau juga syirik kecil. Yang diharamkan dari api neraka sama sekali, yang menjauhi syirik besar dan syirik kecil, bahkan bukan hanya syirik, harus dia jauhi. Semua dosa besar pun harus dia jauhi, supaya dia betul-betul diharamkan dari api neraka. Neraka tidak menyentuhnya sama sekali. Jadi bukan hanya syirik besar, bahkan bukan pula hanya syirik kecil, semua dosa pun harus dia jauhi. Kalau dia sudah menjauhi syirik besar tapi masih melakukan syirik kecil, atau bahkan syirik kecil tidak dia lakukan tapi masih melakukan dosa-dosa besar yang lain, dia masih terancam masuk neraka. Bukan pula pasti masuk neraka, tidak. Baru terancam. Karena statusnya tergantung kehendak Allah. Sebagaimana sudah kita sebutkan tadi dalam ayat An-Nisa 48. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Jadi orang yang berbuat dosa apapun selain syirik, dia terancam masuk neraka kalau Allah menghendaki. Kalau Allah menghendaki diampuni, maka diampuni. Jadi jaminan keselamatan dari neraka belum sempurna. Akan tetapi, walaupun dia masuk neraka dan dia tidak melakukan syirik besar, maka dia tidak kekal di neraka. Itu bedanya antara pelaku syirik besar dan pelaku dosa-dosa besar yang lain, termasuk syirik kecil, tidak kekal di neraka. Iya. Apakah tasyabbuh kepada orang kafir juga tergolong musyrik? Tergantung apa yang dia ikuti. Kalau dia mengikuti atau tasyabbuh terhadap kekafiran dan kesyirikan mereka, maka dia kafir, musyrik. Kalau tidak, maka dosa besar dan mengantarkan kepada kesyirikan. Iya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dengan keras, "Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum." Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari mereka. Contoh jemaah sekalian, menyerupai orang kafir, yang tidak kafir dan yang kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida." Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ini hadis Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Juga dari beliau dan juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Ummu Salamah tentang sebuah gereja yang beliau lihat di negeri Habasyah. Namanya Gereja Maria. Karena dulu para sahabat berhijrah ke negeri Habasyah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang orang-orang Nasrani di negeri Habasyah. Ulaika idza mata fihim ar-rajul salih aw al-abdu salih banau ala qabrihim masjida. Thumma sawwaru fihi tilka suwar. Ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka itu adalah satu kaum, apabila mati orang soleh, mereka bangun tempat ibadah di kuburannya. Kemudian mereka tambahkan patung-patung atau gambar-gambar bernyawanya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Hadis ini jelas. Beribadah di kuburan
atau membangun masjid di kuburan atau mengubur di masjid adalah kebiasaan Yahudi dan Nasrani. Maka siapa yang beribadah kepada Allah di kuburan-kuburan, dia tasyabbuh kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Berdasarkan hadis Bukhari dan Muslim. Dua-duanya, dua hadis, dua-duanya dari Aisyah radhiyallahu anha. Hadis yang paling sahih, Bukhari dan Muslim. Kalau kemudian ternyata dia bukan sekedar beribadah kepada Allah di kuburan itu, tapi ternyata dia memohon, berdoa, meminta kepada orang soleh, berdoa kepadanya, maka dia telah beribadah kepadanya. Itu tasyabbuh sekaligus syirik. Berdoa kepada orang soleh. Orang Nasrani kepada siapa mereka berdoa? Seorang nabi. Lebih mulia daripada para wali yang mereka berdoa kepada wali tersebut. Jadi itu juga tasyabbuh dan sekaligus juga syirik. Iya. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum sholat di masjid yang ada kuburannya yang hanya dipisah oleh dinding masjid? Kalau memang itu dua area yang berbeda, ini masjid dan ini kuburan, ini tanah kuburan dan ini tanah masjid, itu bukan tanah masjid yang dijadikan kuburan, maka disebutkan dalam fatwa lajnah daimah, apabila ada pagar atau dinding pemisah, tidak mengapa. Dan tentunya itu bukan kuburan yang diagungkan, kuburan biasa. Iya. Jadi kebetulan aja berdekatan. Bukan sengaja dibangun di situ untuk mengagungkan penghuni kubur itu. Tapi kalau dia masuk di areal masjid, maka bagaimana hukum sholat di situ? Menurut mazhab Ahmad, tidak sah. Menurut mazhab Hambali, tidak sah sholatnya. Menurut jumhur ulama, sholatnya sah tapi berdosa. Atau menurut sebagian ulama selain mazhab Hambali, dia berdosa tapi sah. Jadi dia mirip dengan orang yang punya harta hasil riba, dia belikan pakaian, pakaian itu dia gunakan untuk sholat. Sholatnya sah, tapi di satu sisi dia berdosa. Mirip seperti itu pendapat sebagian ulama. Pendapat mana yang benar? Syekh Al-Albani rahimahullah punya buku bagus. Bacalah kitab Tahdhirus Sajid min Ittikhadil Quburi Masajid. Ini masya Allah buku bagus. Syekh Al-Albani rahimahullah mengumpulkan banyak sekali hadis yang melarang keras solat di masjid yang ada kuburan atau solat di kuburan walaupun tidak dibangun masjid. Banyak sekali hadisnya. Makanya jemaah sekalian, di sini ada pelajaran penting bagi kita. Beragama itu jangan ikut-ikutan orang. Walaupun orang itu ulama besar, kiai, ustadz besar, habib, kalau salah, tetap salah. Kalau dia beribadah di kuburan, dia salah, jangan ikut. Jangan diikuti. Karena hadis-hadis Nabi SAW sangat banyak melarang. Maka Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau punya pendapat pertengahan. Kata beliau, sah atau tidaknya, kalau berdosa iya, pasti. Kalau dia sadar, dia tahu, dia ngerti, itu ada kuburan, dia masih tetap sholat. Beda kalau dia gak tahu, maka tidak masalah. Artinya bukan tidak masalah, dia tidak berdosa karena gak sengaja. Berdosa sudah pasti, karena jelas-jelas hadis keras sekali melarang, sampai melaknat bahkan. Tapi soal sah dan tidaknya tergantung niat. Kalau dia niat sholat di situ untuk mengagungkan penghuni kubur, maka sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Iya. Bukan hanya tidak sah, dia sudah musyrik. Sholat itu kan untuk mengagungkan Allah. Kok sholat untuk mengagungkan selain Allah? Itu sudah syirik. Itu dia sholat dimanapun sebenarnya enggak pengaruh. Sholatnya enggak sah. Ini sholat di masjid, enggak ada kuburan. Tapi bukan niat semata-mata mengagungkan Allah, maka dia musyrik dan sholatnya tidak sah. Tapi kalau dia kebetulan saja sholat di situ, dia sudah tahu ada kubur, tapi tidak bermaksud untuk mengagungkan kubur itu, maka sholatnya sah, namun dia berdosa. Jadi itu perinciannya, wallahu a'lam.
Bagaimana cara menyikapi orang yang menganggap bahwa kita ini termasuk orang-orang munafik karena tidak mendukung turun ke jalan-jalan saat ada protes membela surat Al-Maidah ayat ke-51, sehingga mereka menganggap masjid yang kita bangun itu masjid diror. Mereka menganggap kita berbaik-baik dengan orang non-muslim, tapi keras kepada sesama muslim. Pertama, ini mengandung kedustaan. Mengandung kedustaan. Dan begitulah kebiasaan golongan-golongan sesat suka memberikan tuduhan dusta. Ya. Alhamdulillah, kenyataannya semua ahlus sunnah wal jamaah membenci orang kafir. Bahkan ada rekaman-rekaman kajian, ada buku-buku tertulis, ada fakta. Kita menjelaskan prinsip al-wala wal-bara. Silahkan buktikan sendiri. Kita tidak pernah membela orang kafir, tidak pernah bersikap loyal kepada mereka. Bahkan ahlu sunnah wal jamaah yang paling sering mengingatkan bahaya sifat wala kepada orang-orang kafir. Iya. Yang kedua, jemaah sekalian, soal perjuangan supaya yang menghina Al-Quran itu diberikan hukuman, itu enggak perlu digembar-gemburkan. Kita berjuang dengan cara yang lain, dengan cara yang lebih syar'i, enggak perlu kita gembar-gemburkan. Itu urusan kita dengan Allah, amal kita dengan Allah. Terserah. Jadi enggak usah terlalu peduli orang mau ngomong apa. Yang penting dalam amal soleh itu urusan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama ahlu sunnah wal jamaah juga pernah dituduh seperti itu. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah pernah dituduh, engkau ini ulama tapi enggak pernah memberi nasihat kepada pemerintah. Pemerintah bersalah, pemerintah tidak menegakkan hukum kepada orang yang bersalah, engkau sebagai ulama tidak memberi nasihat kepada mereka. Maka Syekh mengatakan kepadanya, apakah setiap aku memberi nasihat kepada ulama, aku harus lapor kepadamu? Jadi, itu tuduhan-tuduhan yang mereka tidak paham. Apa yang dilakukan para ulama yang tidak harus mereka ketahui. Dan jemaah sekalian, Syekh Ibn Utsaimin juga mengatakan, kalau kita harus mengumumkan bahwa kita telah menasihati pejabat fulan, pemerintah fulan, maka dua bahaya besar muncul dari situ. Yang pertama, bisa membangkitkan amarah masyarakat atau memprovokasi masyarakat kalau nasihat itu tidak diindahkan. Bisa memprovokasi masyarakat untuk melakukan pemberontakan. Ini mudarat lebih besar. Yang kedua, jemaah sekalian, mudarat bagi diri kita, kena penyakit hati. Ini bahasa-bahasa seperti ini bahasa orang-orang ujub. Merasa bangga, bisa turun ke jalan, bisa ngumpul massa yang banyak. Ini kita khawatir sudah muncul penyakit hati. Itu bahayanya kalau kita harus laporkan ke masyarakat, saya sudah nasihati presiden, saya sudah nasihati gubernur. Muncul dalam diri kita apa? Penyakit hati, riya, pingin dipuji, ujub, merasa hebat. Itu bahayanya, jemaah sekalian. Jadi enggak perlu kita lapor ke mereka apa yang kita lakukan. Dan terserah mereka menuduh apa, urusan mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Adapun tuduhan kita bersikap wala kepada orang kafir, itu enggak ada terbukti sama sekali. Dan bisa dibuktikan dari pelajaran-pelajaran yang terekam, bahkan tertulis, bahwa ahlus sunnah wal jamaah termasuk yang paling keras mengingatkan bahaya sikap wala dan pembelaan kepada orang-orang kafir. Wallahu a'lam.